Beredar video yang menunjukkan detik-detik WNI menyelamatkan diri setelah beberapa bom diluncurkan oleh Rusia. Terlihat WNI yang bersama rekannya di tempat terbuka dan berusaha menyelamatkan diri dari ledakan bom yang terdengar sangat dekat dengan posisinya. Raungan jet tempur Rusia dan suara ledakan terdengar sangat keras. Video ini diunggah oleh akun Instagram @kabarjalanan yang diunggah pada Sabtu 12 Maret 2022. Diketahui gempuran bom Rusia ini terjadi di kota Chernihiv, Ukraina beberapa waktu lalu. Video itu dibagikan oleh seorang warga Indonesia yang kini sedang berjuang untuk tetap hidup di Ukraina. Saat ledakan terjadi, dia berteriak menyuruh rekannya untuk melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Rekaman ini pun menuai komentar dari warganet. Invasi Rusia sudah memasuki hari ke-17 dan sampai saat ini pertempuran masih terus terjadi di beberapa kota di Ukraina. Belum lama ini pertempuran terjadi di pinggiran ibu kota Kiev di wilayah Skybin. Konvoi tank Rusia disergap pasukan Ukraina dan mengakibatkan beberapa tank Rusia hancur lebur akibat serangan ini. Konvoi tank Rusia terus maju ke arah kota Kiev, yaitu tujuan terakhir misi operasi khusus Rusia. Namun nampaknya kuatnya perlawanan Ukraina membuat pasukan Rusia cukup kerepotan, sehingga Rusia mulai mengerahkan angkatan udaranya untuk melindungi aset-aset pasukan Rusia yang berada di garis depan pertempuran. Angkatan udara ini melakukan pengeboman di beberapa kota untuk menetralisir gangguan konvoi tank Rusia, dan helikopter serang Mi-28N juga turut ambil bagian di medan pertempuran. Beberapa video juga sudah dirilis pertahanan Rusia yang memperlihatkan helikopter serang Mi-28N menghancurkan beberapa kendaraan tempur milik Ukraina. Dan kita berdoa saja sobatku, semoga saudara WNI kita ini selamat dari ganasnya perang Ukraina ini. Dan sekian dulu untuk kali ini, dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you next video news.